tidak pernah mendengar bahwa Bu Salma itu mengangkat anak. Ibu Salma itu cuma punya satu anak perempuan. Itu pun sudah menikah dan sekarang dia tinggal bersama suaminya di luar negeri. Artinya, mungkin aja selama ini Salma berbohong tentang Rizky. Jadi ada kemungkinan Rizky itu adalah Rasha. Mama yakin nanti semuanya akan baik-baik saja. Gue suka sama kehidupan gue yang dulu. Punya banyak cewek. Nggak perlu ngerasa cemburu, sakit hati. Mungkin karena di orang-orang sekeliling saya, gak ada yang mencintai saya. Tapi saya nggak mau kehilangan kamu. Cin, hari ini kerjaan kamu banyak gak? Biasa aja. Emang kenapa? Gak apa-apa sih. Cuma nanya aja. Kalau kerjaan kamu gak banyak, kita kan bisa pacaran terus. Dasar nakal. Masa waktunya kerja malah pacaran sih? Yaudah yuk. Yaudah, saya kerja dulu ya. Kamu kerjanya ntar aja ya. Sekarang ke ruangan saya dulu aja. Ini kan masih pagi, jadi ya nggak usah buru-buru kerja. Tapi kan ini di jam kantor. Saya nggak enak soal nempel sama kamu. Kamu tenang aja. Ntar kalau ada yang protes, biar saya ngomelin. Yuk. Ya, kamu gitu dong. Kenapa sih? Kamu selalu maksain apa yang kamu pengen. Kan nanti yang lain sirik. Karena kamu selalu nempel-nempel sama saya. Dan memperlakukan saya dengan beda. Kamu tuh aneh banget ya. Kalau orang lain dapat perlakuan istimewa tuh seneng, kamu malah ngomel-ngomel. Saya nggak suka dipaksa-paksa. Lagian saya bukan barang yang diperlakukan seenaknya. Ya udah, sekarang saya mau kerja dulu. Sekarang kamu tetap nggak bisa kerja kan? Ih, cepet bangun! Bangun, ayo, cepetan! Enggak, pokoknya sebelum kamu nurutin permintaan saya nggak mau bangun. Gimana sih, saya mau kerja, cepetan bangun! Beneran kan kataku, mereka tuh nggak mungkin bertahan lama. Aku udah tahu kok. Diam! Cepetan, cepetan! Mas, lihat sendiri kan, gimana aktingnya Cinta? Dia itu pinter banget berpura-pura, Mas. Sampai-sampai Levi terlena. Demi untuk mendapatkan Levi, dia rela berlutut di depan orang banyak. Berlebihan gak sih, Mas? Saya gak ngerti apa maksudnya dia. Apa dia mau menunjukkan bahwa dia tuh cinta banget sama Levi? Atau tergila-gila sampai gak bisa hidup tanpa Levi? Mas, diajak ngomong kok diem aja sih? Jawab dong! Ya, biarin aja lah Levi yang ngatur sendiri. Lagi pula kan dia yang ngejalanin, bukan kamu. Kamu juga jangan terlalu terus-menerus mengatur Levi. Kamu nggak bisa seperti itu. Loh, Mas kok malah belain Cinta sih? Saya ini cuma nggak seneng Cinta terus deket dengan saya. Apalagi jadi menantu saya. Nggak level deh, Mas. Dia itu kan orangnya kaku banget, Mas. Norak lagi dan bodoh. Semua kerjaan gak ada yang beres sama dia. Dia mau jadi menantu saya? Gak mungkin lah, Mas. Apa kata teman-teman dan keluarga kita kalau lihat Cinta? Amit-amit. Siapa bilang kerja di berantakan? Sama ini baik-baik aja kok. Kalau kemarin undangan itu salah cetak, itu kan juga bukan karena kesalahan Cinta. Lagian juga udah diperbaiki dan sudah dibagi kepada para tamu. Terus apa lagi? Yang kurang adalah Mas bilang sama Cinta jangan deketin Levi dan paling enggak dia jangan ngejar-ngejar Levi. Nah, sekarang telurnya kan udah jadi. Ini khusus untuk Argaku tercinta. Mudah-mudahan dia bisa menerima telur ini apa adanya, seperti dia menerima segala kelebihan gue. Gue masukin ini ke kotak dulu, abis itu gue mandi deh, biar wangi.
Jin, maafin saya ya. Tadi saya udah kasar sama kamu. Saya juga maksa kamu ke ruangan saya. Jin, kamu lagi ngerjain apa sih? Kelihatannya sibuk banget. Saya lagi ngerjain tugas saya. Itu menyusun dan mengatur pertunangannya Rizky dan Nurma. Karena Pak Krisna minta saya menyelesaikannya secepat mungkin. Saya bantu ya. Kebetulan, saya lagi gak banyak kerjaan. Kamu bilang aja apa yang harus saya lakuin. Ya, hitung-hitung sekalian saya belajar buat pertunangan kita ntar. Gak usah, Lev. Masalah pertunangan Rizky dan Nurma udah saya selesaiin. Semuanya udah selesai. Jadi kamu gak perlu bantuin saya. Jin, maafin saya ya. Saya janji, mulai sekarang saya gak akan kasar lagi sama kamu. Ternyata cinta sama Levi tambah deket aja. Jin, aku mau lihat susunan acara sama foto-foto gedungnya dong. Soalnya aku mau mastiin kalau semuanya harus sesuai sama keinginanku. Karena kamu kan tahu sendiri kalau momen ini tuh hal yang paling penting dan gak akan terlupakan dalam hidupku. Jadi aku mau semuanya berjalan dengan lancar dan sempurna. Kayaknya Nurma gak tahu deh soal undangan yang salah cetak. Pasti dia juga gak tahu kalau mamanya udah memalukan saya. Ah, semuanya selesai kok. Gedungnya, undangannya, semuanya udah selesai. Semuanya juga udah saya susun. Ah, yang kurang cuma cincin pertunangan kalian. Iya. Bagaimana menurut kalian? Bagus banget, Pak, cincinnya. Lihat deh, Ki. Makasih ya, Pak. Kenapa tadi cinta sama Levi pegangan tangan ya? Gua benar-benar kesel ngeliat mereka mesra begitu. Ina, sayang. Kamu sudah makan belum? Nih, Bang Boni bawain nih nasi padang. Kebetulan, aku kan tadi belum sarapan, soalnya kesiangan. Ayo dong sayang, nih makan dong nasinya, mumpung lagi panas ya. Enak, Bang. Hah?
Aduh. Dasar Nadia. Heh, ngapain kamu begitu datang marah-marah? Nadia, masih aja ngejar-ngejar gue. Pakai minta tolong ditemenin di acara pertunangan di rumah sama Rizky lagi. Kalau bukan karena terpaksa, gue nggak mau nemenin tuh ondel-ondel. Oh, jadi mau ada pesta nih? Hehehe, tenang Ina. Kita datang ke pesta, soalnya sudah lama kita nggak datang ke pesta, ya nggak? Banyak di sana makanan yang enak-enak. Tenang aja sama Mas Boni. Hehehe. Nah, ambil minum dong, gue haus nih. Cepet. Bentar ya. Kega, lo yang benar aja dong. Orang lagi makan kamu suruh. Wah, ini nih kebetulan nih gue belum sarapan. Hajar. Kutu kuplet ini gak bisa didiamin. Lama-lama bisa melunjak. Biar nanti gue yang kerjain. Itu kan makanan aku. Nah, nasi lu enak banget. Besok-besok bawain lagi ya. Hei. Kok pulangnya cuma bawa koper doang? Oleh-oleh buat kita mana? Ya padahal kan waktu itu kita ditelepon dan nitip oleh apa aja yang kita mau. Kok gak dibawain sih, Mi? Mami itu kan ke Surabaya karena dimintain bantuan sama orang. Jadi ya gak sempat bawa oleh-oleh. Wah, Tia. Kamu udah pulang? Gimana kamu betah di Surabaya? Lumayan panas ya, Bu. Saya pikirkan tadinya Jakarta itu udah panas, nggak taunya. Surabaya jauh, Bu, lebih panas. Lulu Lala, maminya pulang bukannya suruh duduk, istirahat, direcokin oleh-oleh. Ngapain? Mami aja nggak bawa oleh-oleh buat kita. Mending kita pergi aja, yuk. Mami, kita pergi ya. Bu, gimana Cinta? Cinta telepon, katanya dia sekarang lagi sibuk ngurusin pertunangannya Norma sama Rizky ya, Bu? Iya, Cinta lagi sibuk sekali. Mar, kemarin saya salah ngomong. Saya nggak sengaja ngungkit-ngungkit tentang Rahasia. Padahal saya tahu sekali kalau Cinta udah berusaha keras untuk melupakan Rahasia. Dan dia memulai hidup barunya sama Levi. Cinta sama Levi pacaran. Aduh Bu, benar-benar deh. Awalnya mereka itu seperti kucing sama anjing ribut terus. Ya syukur, syukur banget Bu kalau sekarang ternyata mereka deket. Cowok, kok sekarang udah jadi toilet cewek ya? Cepet bener abangnya ngerubahnya. Makanya gak, jangan suka ngerjain orang. Biar kecil-kecil begini juga cabai rawit. Bapak manggil saya? Sini, Jin. Saya ingin memperlihatkan cincin pertunangan Nurma sama kamu. Dan saya pengen tahu bagaimana pendapat kamu. Lihat deh, Cin. Wah, bagus banget cincinnya, Pak. Simpen nih buat kamu. Apa? Maksud aku mau minta tolong sama kamu untuk simpen cincin ini sampai hari hanya. Karena semua ini kan udah jadi tanggung jawab kamu. Aku mau semuanya berjalan lancar dalam pestaku nanti. Kamu harus simpen cincin ini sampai hari pertunangan kami. Kita harus bisa mempercayai dan mendukung Cinta, Bu. Ya, walaupun itu menyakitkan kita, Bu. Kamu benar, Mar. Itu sebabnya saya sekarang berhenti mencari tahu tentang Rizky. Sebetulnya, kemarin saya bertemu orang yang bernama Tini. Dia itu dulunya tetangganya Salma. Dia bilang,
kalau Salma tidak pernah punya anak angkat bernama Rizky. Tapi saya tidak berani membesar-besarkan masalah ini di depan Cinta. Ibu ngomong apa? Iya, Tini bilang kalau Salma itu tidak pernah punya anak angkat bernama Rizky. Jadi kan artinya ada kemungkinan kalau Rizky itu adalah rahasia. Tapi saya coba berhenti memikirkan dan mencari tahu tentang itu. Demi Cinta. Bu, kalau bisa jangan ada orang lain yang tahu. Kita aja, Bu. Dan sebaiknya sekarang ini kita cari tahu tentang Rizky sebelum semuanya terlambat. Udah kok, gue gimana? Arga, lu mau ngintip ya? Sini. Dasar kucing garong. Apa mau kita gebukin rame-rame? Udahlah, nggak usah banyak ngomong. Kita gebukin aja sekarang. Ya, ampun. Aduh, Alibaba Nadia digebukin. Harus ditolongin nih. Soalnya kalau enggak, berarti besok Alibaba nggak bisa nemenin Nadia ke acara pertunangan itu. Ya, harus ditolongin. Berhenti. Jangan gebukin Alibaba gua terus dong. Udah deh, lu gak usah ikut campur. Kita bukin aja. Enak aja lo. Berani macam-macam. Cincin ini adalah tanggung jawab yang sangat besar buat saya. Saya harus menjaganya dengan baik. Gak boleh sampai hilang. Cincin siapa nih, Cin? Oh, ini cincin pertunangannya Rizky dan Nurma. Pak Krisna minta saya nyimpan dengan baik sampai harinya. Wah, cincinnya bagus banget ya, Cin. Cocok untuk pertunangan kita nanti. Coba aku pakein ya. Itu kan cincin pertunangannya Nurma. Kamu nggak boleh makan ke sembarang orang. Maaf ya, Cin. Gara-gara saya, kamu jadi kena omel Tante Juli. Mendingan saya taruhin di laci. Biar aman. Yaudah, Cin. Kita makan siang aja. Perut aku udah lapar nih. Yuk. Ternyata mereka udah baikan lagi. Tapi untuk berapa lama ya? Ini rumahnya Tini. Tetangganya Salma sebelum mereka pindah ke Jakarta. Kita harus cari tahu, Bu. Dan kita harus minta keterangan dari dia. Kemarin Tini cerita kalau selama ini Salma tidak pernah punya anak angkat. Dan saya percaya, karena Tini menjadi tetangga mereka selama 10 tahun. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, selamat siang, Pak. Selamat siang. Ibu Tininya ada. Oh, kebetulan istri saya ke Sulawesi selama seminggu. Oh, ya udah kalau gitu kita permisi aja, Pak. Makasih. Mari, Pak. Ibu nggak usah khawatir. Minggu depan kita kesini lagi. Masalahnya, apa kita masih ada kesempatan? Sebentar lagi Rizky akan bertunangan dengan Nurma. Dan kalau Rizky benar adalah rahasia, artinya kita nggak ada kemungkinan untuk mengembalikan dia pada Cinta. Bu, saya yakin rahasia itu bukan Rizky. Sebaiknya Ibu terima kenyataan, ya Bu. Selama ini saya nggak bisa menerima kalau Rasya itu sudah meninggal. Walaupun saya sudah menguburkan dia. Saya selalu merasa
Rahasia ada di dekat saya. Dan saya sangat ingin Cinta dan Rahasia bisa bersatu. Karena mereka saling mencintai. Ya udah, sekarang kita pulang dulu, Ibu. Hari ini Tante Salma nggak ada di rumah. Dia mau ke Puncak, katanya mau ngurusin rumahnya yang mau direnovasi. Iya, saya udah tahu. Kalau gitu saya nginep di sini ya. Saya temenin kamu. Kenapa harus nginep? Ki, sebentar lagi kan kita mau tunangan, terus nikah. Kenapa kamu harus kaget kalau saya mau nginep di sini? Sama-sama, Cinta. Ibu juga kangen sekali sama kamu. Bu, kenapa ibu nggak bilang kalau ibu udah pulang? Tahu itu kan saya bisa jemput ibu di bandara. Oh, sengaja ibu nggak mau kasih tahu kamu karena ibu mau bikin kejutan. Ibu udah berhasil lakuin itu karena saya benar-benar kaget. Mama aja kaget. Tiba-tiba ibu kamu udah ada di rumah. Bu, ada banyak banget hal yang saya pengen ceritain ke ibu. Yuk, ikut kamar saya. Kenapa Cinta tidak mengajak saya juga? Apa karena dia tidak percaya pada saya? Atau mungkin Cinta lebih sayang pada Marlina daripada saya? Tuhan sengaja kali ya bikin saya kesleo. Biar kamu selalu merhatiin saya. Kamu tuh benar-benar penyelamat dalam hidup saya. Kamu terlalu membesar-besarkan, Nur. Tapi kamu harus tahu satu hal, Ki. Setiap hari saya selalu berdoa. Biar kamu gak pernah nyakitin saya. Saya gak akan pernah nyakitin kamu. Secara fisik mungkin enggak, tapi aku nggak tahu kalau perasaan. Apa aku juga bisa ngejagain perasaan kamu terus? Ki, saya mau sebelum saya resmi jadi tunangan kamu, saya mau selalu berduaan sama kamu. Saya mau kamu selalu sayang sama saya. Ya udah ya, kamu tidur di sini, saya tidur sama. Ya. Malam. Mas. Tolong meja-meja makannya jangan terlalu dekat satu sama lain, soalnya saya nggak mau tamu-tamunya ngumpul di satu tempat. Baik, Ma. Iya. Cinta sibuk banget ya. Kenapa dia harus turun tangan sendiri? Padahal kan dia bisa cuma ngawasin aja. Kalau kecapean gini, bisa-bisa dia sakit lagi. Sayang, kamu gak usah repot-repot lagi ya. Kita keluar aja yuk. Masalahnya, saya masih banyak banget kerjaan yang belum selesai. Jadi, saya harus awasin semuanya. Karena saya pengen semuanya sempurna. Ya udah deh.
Oke, coba. Ini taruhnya tempat-tempat yang bagus. Mungkin yang ini bisa di situ. Kerja keras kamu harus kita bayar dengan makan malam. Saya kira kamu ngomong apa? Ternyata kamu mau ngajak saya makan malam. Mau kan? Boleh. Tuh ondel-ondel nyusahin dah. Arga! Aduh, penyakit bar. Lala, ngapain di sini? Besok malam aku mau ajak kamu nonton. Kamu ikut ya, kamu mau ya? Maaf, soalnya besok malam gue mesti datang ke acara pertunangannya Rizky sama Nurma. Jadi gak bisa ya. Wah, pasti di sana banyak cowok-cowok yang ganteng, keren, plus tajir. Gue juga mau datang. Kita datang yuk. Iya lu, kita mesti kudu harus datang tuh ke situ. Jin, kamu senang nggak sama tempat yang saya pilih? Suka banget. Tempatnya romantis banget. Kamu pintar deh milihnya. Mereka makan di sini juga. Kenapa juga mereka harus pamer kemesraan di depan umum? Bikin beta aja. Sayang, kamu tunggu sebentar ya. Saya mau ke toilet dulu. Atau kamu mau ikut juga ke toilet? Ih, apaan sih? Pikiran kamu selalu aja jorok. Ya udah ya, sebentar ya. Akhirnya ada kesempatan juga. Jin! Sebenarnya kamu tuh cinta gak sih sama Levi? Atau kamu sengaja pengen lupain saya? Tuduhan kamu tuh salah. Saya cinta sama Levi. Alah, kamu sengaja kan? Ngebohongin diri kamu sendiri? Iya kan, Jin? Gua telat bisa kena SP2 nih, pecat urusannya. Alibaba! Ih, baru kelihatan batang hidungnya, pasti baru datang ya. Terlambat ya.
keluarga udah tahu belum? Kalau Nurma sama Pak Rizky itu mau buat pesta pertunangan. Emang sih karyawan-karyawan yang lain itu belum dikasih tahu sama Madam Julie. Tapi ya berhubung Nadia ini adalah asisten pribadinya Madam Julie, jadi Nadia udah tahu duluan. Nah, nanti kamu temenin Nadia ya. Kamu jadi pasangannya Nadia. Apa? Pasangan? Menurut lo? Enggak. Gue nggak punya waktu buat ngurusin lo, oke? Dadah. What? Oh, jadi gitu. Mau main kasar nih ya sama Nadia? Oke, gak apa-apa. Nanti Nadia tinggal bilang kok ke Madam Julie kalau hari ini kamu datangnya terlambat, terus kamu dipecat deh. Nadia. Nadia yang baik hati. Gak usah pegang-pegang. Jangan ngadu-ngadu dong. Jangan gitu dong. Ya. Gitu dong. Nah, ya udah. Sekarang kita naik ke atas ya. Au, aduh. Ih, Nadia tuh emang bego di sekolah lupa nih. Kamu mau naik jabatan enggak? Mau dong, mau. Alibaba enggak mau terus-terusan jadi OB kan? Enggak, bosen. Mau enggak? Nadia bilangin ke Madam Julie biar Alibaba naik jabatan, terus jadi karyawan gitu. Gimana? Tapi ada syaratnya. Apaan syaratnya? Alibaba harus jadi pacarnya Nadia. What? Jadi pacarnya ondel-ondel? Kok gitu ngomongnya? Gak jadi naik jabatan nih? Iya. Nah, ayo kita naik atas ya. Nadia bakal main gulat deh. Enggak, ayo. Jin, kamu lagi mikirin apa sih? Enggak kok. Saya nggak lagi mikirin apa-apa. Makasih ya, hari ini kamu udah ngajak saya ke restoran romantis. Tadi kenapa sih? Si Rizky ngeliatin kamu terus. Kok kamu nanya gitu sih? Saya kan nanya gitu karena Rizky liatin kamu terus. Saya juga lihat kalau kamu perhatiin Rizky juga. Sebenarnya dia maunya apa sih? Lef, kamu jangan mikir yang macem-macem. Lagian, bentar lagi dia mau tunangan sama adik kamu sendiri. Jadi berhenti pikiran negatif. Dan berhentiin mobil kamu. Kita udah sampai rumah saya. Gua kan cuma nanya doang, Cin. Apa sih? Kali gua nanya lu selalu aja marah. Gua kan cuma ngomong apa yang gua lihat. Cinta, makan dulu yuk. Enggak, Bu. Saya nggak mau makan. Tadi saya udah makan. Ya udah, kalau gitu sekarang kamu mandi, habis itu kamu tidur. Nggak diangkat-angkat. Untung udah nggak bunyi lagi. Halo, mau kamu itu apa sih? Ya ampun, siapa sih ngangkat? Galak bener. Halo, saya Krisna. Bisa bicara dengan Cinta? Krisna. Halo Pak Krisna, ini Cinta. Cin, apa persiapan untuk besok sudah selesai semua? Semuanya udah selesai. Oke, bagus. Kalau gitu, jangan lupa bawa cincinnya ya. Ya ampun, ada apa? Saya lupa bawa cincin tunangannya Rizky. Ketinggalan di kantor. Bagaimana, Mbak? Udah ketemu barangnya? Udah, Pak.
maaf ya, udah ganggu. Nggak apa-apa kok, Mbak. Mari, Mak. Iya. Yeah. Cukuplah ku simpan semua ceritaku yang dulu tentangku, tentang apapun yang membuatku tiada berarti. Di persimpangan bayangan kamu selalu ada di pikiran saya, Cik. Jangan lagi usikku meski aku tak tahu kemana lagi aku berlari kejar harapan. Kamu kan sama persis. Saya gak bisa ngedahannya antara mereka berdua. Yang baru, nafas yang menyimpan kedamaian di persimpangan aku berdiri. Menurut Mama, jepit rambut ini cocok nggak kalau dipasangin sama gaunku? Aduh, itu sih udah ketinggalan zaman. Nih, yang bagus tuh kamu pakai yang ini. Itu harusnya udah kamu buang, sayang. Ya, Mama. Ini kan nggak matching banget sama gaunku. Udah deh, pakai yang itu aja. Sekarang emang lagi trennya kayak gitu. Tapi, Ma. Sayang, kamu itu harus percaya sama Mama. Karena Mama lebih tahu soal fashion daripada kamu. Julie, seharusnya kamu ngeliat Nurma itu sebagai anak kamu. Dia itu bukan model majalah yang bisa kamu atur. Maaf ya, sayang. Harusnya Mama nggak ngatur-ngatur apapun yang kamu pakai. Karena semua yang kamu pakai akan kelihatan bagus di tubuh kamu. Karena kamu adalah wanita yang sangat cantik. Makasih ya, Ma. Udah-udah, hari ini kan hari bahagia. Seharusnya kita semua tersenyum karena kamu mendapatkan semua apa yang menjadi impian kamu selama ini. Cinta dan pasangan hidup. Ih, hari ini kan Nurma baru tunangan, Mas. Belum nikah. Buat Papa sama aja kok. Pasti buat Nurma juga, ya kan? Tolong taruh situ ya. Ya, ini dari tangga. Terus yang kecil-kecil taruh di meja. Ya. Udahlah, Cin. Kamu gak usah sibuk kayak gini. Kamu tuh harus santai. Istirahat aja dulu. Saya harus ngurus ini semua. Kalau bukan saya, siapa lagi? Iya, tapi kan kamu bisa duduk dulu. Santai aja, Cin. Kamu kan udah banyak berbuat untuk pertunangan ini. Lagian, semuanya udah beres, kan? Udah sih, semuanya udah beres. Oh iya, cincinnya udah? Udah nih? Ya udah. Kalau gitu, apa yang kamu khawatirin lagi? Udah duduk dulu aja. Santai dulu.
deh. Oh ya, saya lupa. Saya harus ngurus makanannya. Yaudah, kamu tunggu sini dulu ya. Cinta, cinta. Ngurusin pertolongan orang aja sampai sibuk gini. Gimana tadi urusin pertolongan sendiri? Oke, sekarang semua makanan bisa disajikan. Soalnya tamunya udah datang. Oh ya, kamu bisa bawa ini ya keluar. Kasih ke tamunya. Terima kasih. Sini aja deh. Udah Mas ya pergi, Gi. Waduh. Lihat nih. Ntar aja deh. Dikit. Enggak mau sekarang. Dikit lagi. Enggak. Romeo dan Juliet, kayaknya mereka itu mau diciptakan menjadi pasangan sejati ya. Ya, mereka emang udah jodoh. Cincin itu dan saya taruh cincin itu di tas saya. Tapi tas saya nggak sengaja ketuker sama orang lain. Rizky, kok kamu ada di sini sih? Kenapa semua hati, pikiran, serta jiwa saya terikat sama kamu? Semuanya terlambat, Rizky. Terlambat. Lev, sekarang kan gue udah jadi tunangan ada lo sendiri. Seharusnya lo bisa dong menghargai gue dan menghormati gue. Hormat. Menghargai? Emangnya lu pikir lu siapa?